Oke kali ya, kalau Mas Randy tinggal di kota Surabaya. Iya, Master Andy naik becak ini, tapi becak ada mesinnya, disebut barangkali bentor. Jadi di kota ini menyenangkan, Master kesempatan untuk doling. Apa itu doling? Doa keliling sambil jalan, sambil memberkati abang becak motor sebetulnya ya. Nah, Surabaya kota yang baik, menyenangkan. Oke kali ya kalau Pastor Andy tinggal di kota Surabaya. Ya, mana pendapatnya? Wah, rame nih. Baru live besok menyapa ada 1000 orang. Tadi waktu selesai time for Babel pagi itu sekitar 6000-an ya. Disyukur dan besok menyapa dari becak motor saat ini ada wah 1000 lebih sudah yang boleh bersama-sama. Iya, saudara sekalian, besok lanjut lagi ya. Selamat aktivitas semuanya. Oh ya, baca-baca komentar ini. Iya. Sampai sini kan? Oh, sampai bisa belok kiri bisa ya? Apa? Belok belok bisa ya? Sampai ya? Iya, bisa ya? Iya. Wis. Ya, sini saja deh. Mau baca komentar tapi goyang-goyang ya sudah sini saja ya. Misalnya dengan sukarela mau memberkati Mas Aji, ya nanti kan ada di deskripsi YouTube kalau tidak salah ya. Nah, tapi kita tidak meminta bayaran untuk sebuah pelayanan.
toko lainnya cuma-cuma, tapi betul-betul misalnya terberkati dan mau memberkati hamba Tuhan, ya silahkan ada di deskripsi di channel ataupun di halaman resmi Pastor Andy Simon. Karena sudah banyak sekali masuk informasi, ada yang sampai minta bayaran doa nilainya itu 800.000. Jadi ini betul-betul tidak oke, karena orang sakit perlu ditolong, tapi ada aja oknum-oknum yang memanfaatkannya dengan cara-cara yang tidak bagus. Jadi kalau yang menyaksikan ini, dan kemarin ada satu nomor rekening yang mereka masukkan, tapi ternyata itu palsu, sudah dicek juga namanya, sudah ditahu. Jadi tolong supaya kalau melayani dengan baik, kalau mau bekerja dengan benar, dengan jujur, karena berkat Tuhan jadikan kaya, sampai tidak menambahkannya, apalagi dengan cara-cara yang tidak baik terhadap Tuhan. Ya, jadi jangan lagi ini pelayanan pertama, pelayanan cuma-cuma, jangan baik. Thank you.